Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bisalamati fi dunya dunia ukhrona wa bidatil qabul wa bitamami kulli husul wa amul. Bijai sayyidina Rasulullah bil badul. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa khususan ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa khususan ila muassis Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Kota Besar Malang. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Nabiya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, silakan dipersiapkan buku paketnya atau buku tulisnya. Untuk pertemuan pertama ini, sejarah kebudayaan Islam, pengajarnya adalah Pak Ahmad. Jadi silakan disiapkan, dibuka SKI bab tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 82. Oke. Kalau sudah, silakan dibuka. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini ada 4 poin. Ada 4 pembahasan yang kita pelajari. Yang pertama adalah latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Dan yang terakhir adalah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kenapa sih Nabi Muhammad itu, apa sih latar belakangnya, apa sih alasannya kok Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Yang pertama adalah orang-orang kafir sudah berani menyakiti Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mau membunuh seperti Abu Jahal, yang mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalnya paman tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, paman yang selalu membantu dakwah beliau, paman yang menyayangi beliau mulai kecil sampai besar. Kemudian 3 hari kemudian meninggalnya istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, yang mana beliau termasuk perempuan yang pertama kali masuk Islam dan saudagar yang kaya raya yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, yang mempertaruhkan hartanya, yang membiayainya, membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad dimudahkan untuk berdakwah. Jadi ada 2 orang yang tercinta, paman dan istri Nabi Muhammad, itu meninggal dunia. Maka pada tahun ini dalam sejarah dikenal dengan Amul Husni, yaitu tahun yang dimana Nabi Muhammad SAW diuji dengan meninggalnya orang-orang tercinta.
Maka dari itu Allah menghibur Nabi Muhammad SAW, menghibur hati kasihnya Allah, yaitu dengan Isra Mi'raj. Apa sih Isra dan Mi'raj? Jadi ada dua kata, ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Yerusalem. Saya ulangi lagi, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini dalam Al-Quran sudah diterangkan surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj berawal ketika Nabi berada di Hatim. Hatim itu, saya ulangi lagi, Hatim itu ada di sekeliling Ka'bah ini. Tempat di sekitar Ka'bah, namanya Hatim. Malaikat Jibril datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW, mengambil hatinya, dibedah, kemudian dicuci dengan air zam-zam, yang mana air zam-zam itu dari bejana emas. Kemudian dalam bimbingan Malaikat Jibril, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan menaiki buruk, melewati Madian, yaitu tempat Nabi Syuaib berdakwah. Kemudian Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan Bethlehem atau Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak sholat sunnah 2 rakaat di Madinah, Masjid Nabawi, dan menjadi imam para nabi-nabi. Selesai sholat, Nabi diberi 2 gelas oleh Malaikat Jibril, yaitu susu dan arak. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih susu. Itu Isra, perjalanan Isra. Kemudian Mi'raj. Kalau Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi sampai di langit satu, beliau bertemu dengan Nabi Adam yang menjaga langit satu. Kemudian langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Dan langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Kemudian naik lagi ke atas, yaitu Sidratul Muntaha, yang mana di sini Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Jadi Malaikat Jibril itu satu sayapnya itu lebarnya dari ujung barat sampai ujung timur. Tetapi Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Kemudian naik ke atas, yang mana disebut dengan mustawa, tidak ada satu makhluk pun yang bisa ke sana, hanya dengan izin Allah. Hanya Nabi Muhammad saja, sedangkan Malaikat Jibril tidak kuasa, tidak diberi izin untuk naik ke sana. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat Allah dan menerima perintah sholat 50 waktu. Tentunya di sini tidak bisa kita bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW melihat Allah dan menerima perintah sholat 50 waktu, dan kemudian turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa menyarankan agar diberi keringanan karena umatnya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umat-umat terdahulu. Akhirnya sampai beberapa kali meminta keringanan dan terakhir menjadi 5 waktu.
Itu cerita ringkas Isra Mi'raj. Insya Allah ketika pertemuan tatap muka akan kita sampaikan, akan kita jelaskan dengan insya Allah dengan lengkap ketika pertemuan tatap muka. Adapun peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj, Nabi melihat beberapa orang yang membawa daging busuk, yang mana itu adalah gambaran orang-orang yang berzina. Kemudian Nabi melihat orang-orang yang memanen tak henti-henti, sampai-sampai dikalikan 700 kali lipat, yang mana itu adalah gambaran orang yang membela agama Allah, orang yang berjuang jalan Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi juga dilihatkan wajah penghuni surga dan penghuni neraka. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj, kita harus meyakini bahwa kejadian yang luar biasa itu adalah kehendak dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus cinta dan taat dan bangga mempunyai Nabi Muhammad, mempunyai Nabi itu Nabi Muhammad SAW, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.